Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Info Kendaraan Niaga, channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga kendaraan niaga di seluruh Indonesia. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami, membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 9 mobil pickup bekas murah dengan harga terendah mulai dari 11 juta rupiah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku simak videonya. Yang pertama ada Suzuki Carry tahun 1989, lokasi Grobogan, dan harga yang ditawarkan 11 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Daihatsu Zebra tahun 1990, lokasi Sidoarjo, dan harga yang ditawarkan 14 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Suzuki Carry tahun 1986, lokasi Kendal, dan harga yang ditawarkan 27 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Daihatsu Espace tahun 1999, lokasi Semarang, dan harga yang ditawarkan 28,9 juta rupiah. We'll be right back.
Yang nomor 5 ada Suzuki FEV tahun 2012, lokasi Denpasar, dan harga yang ditawarkan 56 juta rupiah. Yang nomor 6 ada Mitsubishi Colt-T 120SS tahun 2010, lokasi Kabupaten Pasuruan, dan harga yang ditawarkan 60 juta rupiah. Yang nomor 7 ada Tata Pickup tahun 2014, lokasi Temanggung, dan harga yang ditawarkan 65 juta rupiah. Yang nomor 8 ada Suzuki Carry Futura, lokasi Kabupaten Semarang, dan harga yang ditawarkan 65 juta rupiah. Dan yang terakhir ada DFSK tahun 2019, lokasi Semarang Kota, dan harga yang ditawarkan 85 juta rupiah.